Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak bersyukur setiap pagi kita boleh tetap ada untuk merenungkan firman Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau meninggikan Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Kita akan ujian hormat bagi Allah. Oh mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada-Mu di hari ini kami boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan proses perenungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-39. Bapak terus mendorong kalian boleh membaca keseluruhan dari pasal ini. Tidak panjang, hanya 23 ayat dan sangat menarik kisahnya. Saat ini Bapak akan membacakan beberapa ayat menjadi dasar perenungan firman kita hari ini. Yaitu diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 6b sampai ke 10. Bapak akan baca. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selama beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, saat ini kita sampai kepada anak dari Yakub yang lainnya, yang dulu dijual ke tanah Mesir. Rupanya anak dari Yakub ini diberkati Tuhan dengan talenta yang begitu luar biasa. Sehingga ketika dia dijual ke Mesir, dia hidup dengan begitu luar biasa di sana. Dia dipekerjakan oleh seorang tuan yang namanya Potifar. Nah, di sana dia bekerja dengan baik dan tuannya memberi kepercayaan seluruh apa yang dimilikinya diserahkan kepada Yusuf untuk Yusuf urus, untuk Yusuf atur. Namun di sana, di dalam kondisi yang begitu luar biasa dan nyaman itu, ada seorang yang menggoda Yusuf. Ini adalah istri dari tuannya. Dan
istri dari tuannya itu menggoda Yusuf agar Yusuf melakukan hal jahat dengannya, bersetubuh dengannya. Dan ini tentu adalah sesuatu yang sangat buruk dan Yusuf menolak itu. Nah, kita lihat di sini, Yusuf tetap memegang kebenaran di dalam menjalani hidupnya. Dia tidak sembarangan. Nah, dan kita bisa lihat alasan dia tidak melakukan itu adalah apa? Karena dia tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Kita lihat, ini ada kesalahan yang besar. Bukan hanya takut dimarahi oleh Potifar, bukan takut dihukum oleh Potifar, bukan takut ketahuan oleh orang lain, tapi Yusuf tahu Tuhan melihat dan ini adalah sesuatu yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Yusuf tidak mau melakukannya. Nah, di dalam hidup kita juga begitu. Ketika kita digoda untuk berbuat jahat, ini bukan hanya berbicara tentang hal ketahuan atau hal dimarahi atau hal lain-lainnya, tapi berbicara tentang hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan selalu melihat hidupmu. Tuhan tahu segala sesuatu. Apa yang engkau lakukan dimanapun, yang semua orang tidak tahu, Tuhan tahu. Dan pada waktu itu, ketika kita melakukannya, tentu itu akan mendukakan hati Tuhan. Berbuat dosa terhadap Tuhan. Yusuf tidak mau melakukan itu. Dan kita juga harusnya seperti itu. Kita menahan diri untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak yang boleh tetap hidup kudus di manapun kita berada. Ketika kita belajar, kita boleh belajar dengan jujur. Ketika ujian dilakukan, kita boleh mengisi soal-soal itu dengan jujur. Ketika kita berada di kamar kita sendiri, ketika kita tergoda dengan hal-hal pornografi, tahan dirimu untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan disenangkan melalui hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang memperlihatkan seorang tokoh yang bernama Yusuf yang tetap mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, bantu kami di dalam hidup kami agar kami boleh hidup benar di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan proses belajar kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, yang pimpin Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terus mendorong kalian membaca keseluruhan dari pasal yang telah Bapak berikan. Hari ini kita Kejadian 39, kalian boleh baca. Kisahnya begitu menarik, kisah kehidupan dari seorang Yusuf yang sangat dapat kita jadikan contoh di dalam hidup kita. Oke, devosi kita selesai. Bapak juga mendorong kalian boleh mengisi link laporan devosi yang ada di bawah, isi dengan baik dan itu akan menjadi dasar pemberian nilai spiritual kalian. Karena saat ini ketika kita sekolah secara jarak jauh, kita tidak memiliki banyak hal yang dapat dijadikan patokan penilaian. Jadi hal-hal seperti ini yang dapat digunakan untuk menjadi patokan pemberian nilai. Akhirnya kalian boleh mengisi itu dengan baik dan kalian juga boleh mengikuti pelajaran-pelajaran dengan baik dan Bapak juga akan lihat absensi kalian di kelas, bagaimana kalian mengerjakan soal-soal yang ada. Bapak dan para guru akan melihat semua itu untuk menjadi dasar pemberian nilai kalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita ambil satu.
Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.